kali ini ada beberapa calon pembeli ya. Kang Sirot bisa lihat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel keluarga Kerabak 17. Kali ini menyambangi pasar ikan koi Empang, bertemu dengan Arifin doang atau Kang Arifin. Kali ini ketemu lagi nih. Nah, Kang Arifin membawa ikan apa hari ini dan ukurannya berapa? Ini ukuran 1825. 1825 teman-teman. Ini yang suka dengan ikan sudah mulai pekat-pekat dan lumayan besar-besar nih. 1825. Ini harganya berapa, Vin? Ini yang harganya 3035. Kalau ngambil dikit 35, kalau ngambil banyak 30. Ngambil dikit artinya di atas 1, di bawah 5 itu masih harga dengan 35. Di atas 5 harganya mencapai 10. Sudah bisa 30? 30. Nah, ini teman-teman ukurannya tadi berapa, Kang Arifin? 20, 25. Ini jenisnya metalik, platinum, dan juga ada sanke, ada metalik, ada kuaku, ada banana. Banana antik ya? Ini banana orange. Jenis orange ya? Banana orange ya? Ini harganya berapa? 30-an tadi? Ya. Oh, luar biasa teman-teman, 30-an itu untuk di atas 5 atau 10 partainya ya. Ini tanco ya? Sudah mulai kelihatan ya? Iya. Oh, ini jenisnya sanke ya? Iya. Nah, ini ada kuaku jinrin ya. Nah, teman-teman, kuaku jinrin. Nah, luar biasa. Selain kuaku jinrin yang sudah pekat, ada lagi ini jinrin lagi. Benigoy cuma ada Benigoy hitamnya. Ada hitamnya, tapi tetap Benigoy hanya ada hitam sedikit ya. Iya. Nah, yang ini ada apa namanya? Jinrin juga. Sanke ya. Sanke jinrin, teman-teman. Udah mulai pekat teman-teman. Dan di sini Kang Arifin menjual dengan harga 35.000, ukurannya di atas 20-25. 25 teman-teman. Nah, yang ini adalah ikan yang khusus Kang Arifin bawa. Jangan ragu teman-teman. Panggil teman-teman yang belum tahu pasar ikan koi Empang, segera datang. Lihat langsung ikannya di Kang Arifin ya. Kali ini ada beberapa calon pembeli. Ya, Kang Sirot bisa lihat di depan. Kali ini Kang Ipin, ini sudah jadi apa belum nih? Belum. Belum, dijadiin dong. Tahu channel gue kayak Kerabak 17, ini pagi hari ada beberapa calon pembeli. Ini paketan atau gimana nih? Ini paketan kok. Paketan, dengan harga berapa dan ukuran berapa? Ini 9 ekor. Jatuhnya harga? Berapa, Vin? Aku banyak, Vin. 60.000. Ya. 9 ekor. Wah, terjangkau. Terjangkau, teman-teman. Nah, ini yang ini paketannya berapa nih, Vin? Oh, yang 10 ekor. 10 ekor dengan harga? 120. 120.000 ya. Ukurannya? Ukuran size-nya berapa? Size-nya rata-rata di atas 15. Di atas 15 ya. Nah, teman-teman, untuk ikan paketan ini di pasar ikan koi Empang, beberapa calon pembeli sudah berdatangan. Bu, Teh, ada saran, kalau ikan koi baiknya dicari ukuran sesuai dengan kolam. Apakah akuarium atau kolam? Di luar. Nah, kolam outdoor ya. Nah, kira-kira yang dicari ikannya jenis apa koinya? Oke, nah biasanya ikan koi itu kan ada jenisnya seperti sanke, ya, kohaku, lalu ada susui, ada segala macam lah pokoknya ya. Nah, lalu ukurannya, yang sesuai standar, biasanya yang enak itu kalau masih seneng dimainin gitu ya, untuk ngasih pakan itu ukuran di atas 15 sampai dengan 20 ke atas. Nah, yang ini seperti ini kita bisa lihat teman-teman. Ini punya siapa, Kang? Kang Sirot Jurin. Nah, ini ikan yang tampil kali ini sudah pekat-pekat dengan ukuran dan harga. Nah, ukuran 90. Kita kenalkan dulu pedagangnya teman-teman. Ini Kang Sirot Jurin. Iya, maskernya. Siap. Nah, ini ukuran 10 cm up. Ya. 12 cm ada ya? Ada 12. Dengan harga rata-rata? Harga pukul rata ini kan 10 ribuan. Pukul rata 10 ribuan. Panggil teman-teman.
yang di sekitar Bogor dulu, yang masih bisa terjangkau masuk Bogor, Kabupaten Bogor, dari Lewiliang, dari Jasinga, dari Kota Bogor, Tajur, dari Ciawi, masuk ke sini Pasar Koi Empang. Lihat Kang Sirot, ada ukuran yang 10 cm dengan harga sekitar 10 ribuan ya. Terjangkau, ini belum nego cantik. Berapa kalau nego cantik? Nego cantik jadinya 6 ekor 50 ribu. 6 ekor 50 ribu? Luar biasa, ada diskon tipis tapi para pembeli akan senang. Nah demikian teman-teman. Ini untuk ukuran ikan yang berapa tadi? 9-10 ya. Lihatkan yang lainnya Kang. Ini jenisnya apa dulu Kang? Lupa Kang. Ini jenisnya? Ada Sanke, Kohaku, Shirobeko. Nah kebanyakan dominannya Kohaku ya. Kohaku dan Sanke ya. Ini ukurannya udah pekat-pekat nih Kang. Wah ini para hobi ikan koi yang baru punya kolam, segera merapat. Temui Kang Sirojudin. Nah yang lainnya Kang, kita lihat Kang. Lihat teman-teman, ini ikan bukan cuma memaniskan kolam. Ini ikan akan mengembirakan apa namanya penghobi. Nah kali ini banyakkan susui sama metalik ya. Ini berapa harganya dan ukurannya? 35 ribu. Oke. Berapa untuk ukurannya? Ukurannya 20 senti. Luar biasa. Dengan ukuran 20 senti rata-rata harganya 30. Kenapa harganya 30 nggak misalkan di atasnya atau di bawahnya? Belum nego ya? Belum nego. Tunggu yang datang menawar, bisa goyang. Harganya nego cantik saja. Di Pasar Ikan Koi Empang tidak ada yang sulit ya. Para pembeli silakan datang. Nah untuk ukurannya tadi diantaranya ukuran 20 up ya. Yang lainnya Kang? Yang gedean? Nah ini berapa nih Kang? Kelihatannya lebih gede-gede nih. Harganya 45 ribu. Dengan ukuran? Dengan ukuran 22. Ukuran 22 cm teman-teman. Silakan yang berminat dengan Sanke, Susui, dan juga Kohaku. Ada jenisnya metalik ya. Harganya 45 ribu rupiah. Per ekornya ya? Per ekor. Nah, nego cantik belum nih? Belum. Kalau nego cantik berapa persyaratannya supaya bisa melengkapi nego cantik? Jadinya ini mas 103. Silakan teman-teman yang berminat dengan ikan koi Kang Sirojudin. Kang sudah dibidik tuh Kang. Nah ini teman-teman sudah mulai ada yang membidik. Nah kalau ini nego cantik seperti ini, nah ini para calon pembeli sedang membidik. Nah seperti itu. Kali ini yang jumbo. Ini jumbonya sudah jumbo, terlihat jumbo apa gimana nih? Ya, jumbonya di atas. Di atas? Di atas ukuran adeknya. Yang tadi? Ya. Nah, jadi jumbo ini lebih dikit ya. Ini yang ukuran 22. Nah, yang ini ukuran? 25. Siapa para penghobi koi? Subscriber keluarga Kainapak 17 yang suka dengan ikan di atas ukuran 25. Tapi harganya di bawah harga umum. Berapa ini kira-kira harganya? Harganya kalau di harga-harga dikasih 75.000. 75.000 per ekor? Sudah nego cantik apa belum? Belum. Wah, jadi ikan di sini teman-teman untuk Kang Sirojudin ikannya sudah jelas. Jadi ini sudah nego apa belum? Harga belum. Belum nego. Kalau nego cantik berapa? Jadinya ini mah 50. 50.000. 50.000. Jangan ragu lagi dong. Kasih tahu teman-teman, jangan ragu. Datang ke Pasar Ikan Koi Empang. Temui para pedagang. Di antaranya saya. Kang Sirojudin. Ada nomornya? Ada. Cek WA-nya. Silakan komunikasikan. Untuk harga ikan tergantung daripada stok dan kualitas. Iya. Ada yang lebih agak tinggi lagi ya, di atas 200, 300 ya. Iya. Tapi untuk ukuran yang ini tadi berapa, Kang? Ukurannya 25 up mendapatkan kualitas ikan yang rada gede nih. Yang gede. Wih, rada jumbo nih. Harganya di bawah umum. Di bawah umum. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, Pak. Jangan sampai ragu. Datang ke sini.
Ini jenisnya ada ogon, ogon. Ada satu lagi ini goromo, goromo. Sankei, sankei. Kohaku, kohaku. Dan ini berbaris menunggu para penghobi, para juragan, para sultan yang datang, khususnya sultan-sultan di daerah Bogor. Jangan ragu lagi, ya. Ini ikan dengan harga sudah nego. Sudah nego. Berapa sebutan? Jadinya 50.000. 50.000, jangan dinego lagi. Jangan dinego lagi. Tolong dong teman-teman. Ini nasib para pedagang nih. Ini yang sudah pekat, kita lihat sankenya, Kang. Tadi dipegang. Wes, ini sudah pekat. Jangan ragu teman-teman. Kang, dibalikin Kang sanke yang tadi, Kang. Nah, lihat teman-teman. Lihat. Ini kualitas ikan. Balikin jangan itu ya, Kang. Nah, depannya samping kanan. Ya. Ini pekat hitam. Apa masih ragu nih teman-teman? Datang ke sini, pasar ikan Koi Empang, temui Kang Sirajudin. Dapat ikan yang bagus-bagus, ya. Ya. Nah, demikian juga pedagang lain, ada Kang Hendra, ada Kang Teddy. Semuanya sama menjual ikan yang berkualitas, asal dari Sukabumi. Sukabumi teman-teman. Jadi ini sankenya sudah pekat hitamnya. Ini juga ada jenis goromo, sudah pekat ya. Nah, hanya tinggal pemeliharaan dan perawatan. Makan kasih yang bagus dong. Jangan. Siapa pedagangnya? Kita lihat teman-teman. Nah, selalu sehat ya Kang Sirat ya. Alhamdulillah. Kemarin kenapa waktu saya beli dipisahin lalu lupa. Jadinya malu sama saya. Iya. Mau ditelepon gak enak. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Masih seputar ikan Koi Empang. Untuk yang sudah mampir di channel kami, Keluarga Kerabu Kiblat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di Pasar Ikan Hias Koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.